bayang dulu. Saya lihat dari lewat orang yang sebelumnya itu konsep-konsep yang ditawarkan itu konsepnya terlalu dominan sehingga itu menjadi susah untuk dipahami oleh seniman-seniman yang bekerja lebih dahulu sebelum berpikir. Karena seniman Jogja kebanyakan juga baru mengerti apa yang mereka kerjakan setelah mengalami kebutuhan-kebutuhan mereka bertanya. Ketika harus mulai suatu karya berdasarkan satu konsep yang ditawarkan, itu justru tidak bisa bekerja. Final memasuki ke-14, artinya sudah 28 tahun, waktu yang panjang. Final kali ini kebetulan bertemu dengan negara Brasil. Jadi sebelumnya kita memulai dari 2011 pada program seri Ekuator. Apa itu Ekuator? Kebetulan Final memutuskan selama 10 tahun ini keliling dengan negara-negara yang dilalui dari satu istilah. Boleh beri aplaus hadirin. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara Main Exhibition ini akan berlangsung pada tanggal 2 November hingga nanti 10 Desember 2017. Kemudian akan ada paralel event yang sudah berlangsung sejak tanggal 28 Oktober hingga tanggal 3 Desember 2017 nanti. Yang hari ini akan kita saksikan bersama ada 27 seniman dari Indonesia yang kita pilih melalui proses yang panjang, dari Bandung, dari Jakarta, dari Jogja sendiri, dari Solo, dari Malang, dan dari Bali. Dan ada 12 seniman dari Brasil. Ambil acungkan jempolnya. Iya, semangat, kita hitung baik bersama-sama. 1, 2, 3. Pameran seni kebudayaan berskala internasional ini muncul di berbagai penjuru dunia seperti Sao Paulo, Havana, Guangzhou, Shanghai, Busan, Berlin, hingga Singapura. Perhelatan Biennale yang diadakan setiap 2 tahun menjadi peranan penting bagi sebuah negara untuk memperlihatkan pencapaian seni budaya kontemporer serta menawarkan gagasan, tempat dialog, dan pertukaran pengetahuan maupun tradisi bagi segala lapisan masyarakat. Sebagai sebuah negara yang sangat kaya akan budaya dan bakat yang beragam, hadirnya Indonesia pada rangkaian Biennale Dunia merupakan acara yang tepat untuk mensinyalkan kedatangan kami, kedatangan Indonesia, kedatangan kita di kancah seni kontemporer dunia. Program Biennale Jogja 14 Ekuator 4 2017 diharapkan dapat membangkitkan dan mendorong kreativitas para seniman untuk berkreasi dengan menciptakan karya-karya yang eksperimental serta membawa imajinasi terhadap masa depan bangsa agar semakin baik. Seni dan budaya penting untuk kita lestarikan sebagai representasi dari kearifan lokal suatu bangsa yang terus kita banggakan dan kembangkan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya kerakyatan yang baik, yaitu adanya rasa cinta kepada alam,
semangat gotong royong, pendidikan, keimanan, kesejahteraan, dan sebagainya.